teman-teman, setelah tadi kita lihat-lihat mobil yang ada di sini, itu mobilnya Sam Fauzi Madura, terus ada mobilnya orang Wonogiri, mobilnya orang Blitar juga, terus ada mobilnya orang Kudus yang sedang proses cutting. Oke, kali ini aku mau ke bengkelnya Mas Ulum. Dari sini mungkin berapa menit ya? 5 menit mungkin nyampe. Kita akan lihat proses cat bak truknya Randy Andika. Oke, ikuti terus vlog saya. Let's go. Bodinya udah dimasukin ke dalam garasi. Kita pembersihan dulu. Ini pembersihan baru menyiapkan dasar dulu. Dasar dulu. Lama sih prosesnya ini. Oke, terus video. Karena ini bakal update setiap hari. Teman-teman semuanya, kali ini aku sudah sampai di bengkelnya Mas Ulum di daerah Pelgading, Kota Malang, Jawa Timur.
di belakang sana ada truknya Randy Andika. Nah itu truknya sudah dicopotin semua. Ini rencana mau dicat total, terus mau di cutting juga. Dan sayang sekali Randy Andikanya tidak ada. Soalnya Randy-nya masih di Salatiga. Insya Allah kesini hari Sabtu. Jadi gak apa-apa, kita keliling-keliling dulu lihat truknya di belakang, apa saja yang dicopotin, terus mau diganti apa, mau dicat seperti apa. Ikutin terus vlog saya, oke? Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempatnya Mas Ulum bersama ini loh. Nah, ayah Randy. Sampai jam berapa tadi Jam 12 malam. 12 malam? Iya. Oh, sama tuh juga. Sama artinya Randy. Yes. Ini sama Wahyu Abadi, Wahyu. Sama Imam Triboy. Ini nanti rencananya truknya Randy ini dicat full, tahu? Iya, cat full. Cat full ya? Iya. Cat full. Sama kat itu. Tangganya kayak itu ya, sama kayak gitu semua. Oh, nanti tangganya dibuat persis kayak itu ya, Om. Cutting juga tahu? Nanti ya, cutting juga. Cutting ya. Cutting. Berarti nanti juga di sini cutting, tangganya diganti, terus catnya full, sama pengamannya juga ya, Om. Iya. Cat. Mantap. Dicopotin.